Jentayu. Jalan Jentayu. Masih sampai sekarang kita ingat lagi Jentayu yang pernah dikeluarkan di TV, saya rasa. Ha, itu satu-satunya drama tari yang memang pernah dikeluarkan. Sepatutnya sekarang harus dan wajib dikeluarkan benda-benda yang begitu. Seharusnya malangnya sekarang ni kita dah tak nampak apa namanya matlamat-matlamat itu berlaku lagi sekarang ni. Yeah. So seharusnya kita kena terus kita dapatkan balik industri, bukan industri, tradisi-tradisi yang seperti mana mereka buat konsep-konsep yang itu, supaya anak-anak muda dapat melihat dengan apa namanya, dengan begitu jelas ya, tentang begitu hebatnya tradisi-tradisi yang dulu tu. Kan. Saya sebenarnya banyak yang saya bernasib baik lah. Pertama sekali, lagu yang pertama yang mendapat tempat di Indonesia adalah lagu Cindai dulu. So daripada zaman Siti dulu. So daripada situ banyak acara-acara di Indonesia mendapat tempat lagu-lagu Melayu. Jadi kita juga bernasib baik kalau konsep lagu-lagu dandut di Indonesia dia termasuk dalam lagu-lagu Melayu. Jadi banyak peluang-peluang lagu-lagu Pak Ngah mereka ambil daripada lagu-lagu Pak Ngah. So dalam competition, khususnya competition, banyak lagu-lagu Pak Ngah digunakan untuk mereka bertanding dalam pertandingan-pertandingan mereka. So daripada situ banyak penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis popular di Indonesia mereka mendapatkan khidmat Pak Ngah untuk buatkan lagu-lagu mereka. Dan rezeki saya mungkin pada tahun ni salah satu artis popular di Indonesia iaitu daripada Nasar, Pak Ngah dapat lagu untuk dia, dapat pergi top 10 dalam pertandingan dia, macam award ceremony begitulah. So tak tahulah sama ada Pak Ngah berpeluang untuk menang, itu cerita lain lah. Tapi yang penting kemudian, lagu tu mendapat tempat. Menyatakan bahawa lagu-lagu Melayu ni kita menganggap lagu-lagu kita ni semua ni adalah di lingkungan Nusantara ini. Jadi kita berasa sama-sama merasa bangga tentang lagu-lagu Melayu tadi ni. Jadi itu pasal kalau kita pergi ke mana pun, ke Indonesia, ke Singapura, ke Brunei, ada juga di Thailand, kita tak rasa canggung untuk melahirkan lagu-lagu tu ataupun memperkatakan tentang lagu-lagu Melayu. Sebab saya suka kalau di Indonesia Pak Ngah juga ada workshop untuk menceritakan tentang lagu-lagu Melayu ni. Begitu juga di Singapura, Pak Ngah ada jumpa di sana untuk menceritakan tentang lagu-lagu Melayu ni. So agar kita dapat mengenalkan lagu-lagu kita dan juga mengenali lagu-lagu Melayu dia.